Sudah belasan tahun kahwin tapi kami baru cuba pertama kali masak ikan ini dan baru mengenali ini. Semasa pandemik lockdown 2.0 dan 3.0, kami berada di Kampung Mak di Kulu, daerah Tuaran. Tempat yang terdekat untuk kami dapat bekalan ikan segar adalah di Pekan Tanpa Ruli, di pasar ikan. Semasa lockdown, saiz ikan adalah lebih besar daripada biasa, mungkin sebab tidak over harvesting. Rasa dia macam kedua. Tengok berapa kilo. Saya suka yang kecil je sebenarnya. Sebab dia kerut. Oh, okey lah. Yang bukan ya. Oh, yang tu buka lah. Tak makan juga tu. Potong-potong ikan ni kalau di tempat kawan-kawan panggil apa? Seorang satu. Sudah saya tahu. Dua jantan. Hah? Dua jantan. Dua jantan? Dua jantan. Dua jantan. Ya, dua jantan. Dua jantan. Ada yang cakap mong betul. Mong. Mong. Ini berapa ni? Macam. Kasih dua kilo lah bahkan. Oh, panggil ikan haji-haji juga? Iya. Haji-haji. Jadi saya bilang, kami sini panggil ikan mong. Kami bilang, ada yang dua jam kan. Lain-lain yang lain-lain nama. Asam keting tak ada, buat ganti dengan bunga kantai pandai-pandai. Kalau kawan-kawan ikan jenis yang ini suka masak masakan cara mana? Lembut dah. Lembut sangat. Fish very soft flesh. Isi dia lembut sangat. Tulang pun lembut. Kena nak patah.
lembut sangat isi dia. Sesuai untuk makanan baby. Nyam, nyam.